Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa sholatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'ad. Semoga Allah SWT merahmati kehidupan umat Islam di seluruh dunia, wabil khusus meridhoi langkah rakyat Indonesia untuk mencapai peradaban yang gemilang semasa di dunia ini. Namun pada hari ini, sebagaimana yang telah diketahui oleh segenap rakyat Indonesia dan juga tentu diketahui oleh Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo, telah terjadi tindakan yang sangat sangat menyakitkan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat Desa Wadas di Kabupaten Purworejo. Aparat kepolisian telah bertindak sewenang-wenang, telah bertindak dalam satu tindakan yang merugikan bagi rakyat Indonesia. Hal ini seharusnya segera oleh Presiden, Kapolri, dan segenap yang diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menangani dan menyelesaikan apa yang terjadi di Desa Wadas. Untuk itu, pimpinan pusat Zawiyah Sholawat Nariyah Indonesia mengharapkan dengan sangat langkah cepat dari Bapak Presiden, Gubernur Jawa Tengah, dan juga Bupati Purworejo untuk menangani masalah di Desa Wadas ini agar betul-betul menguntungkan rakyat, bukan menguntungkan satu pihak belaka, tapi betul-betul berpihak kepada rakyat. Demikian harapan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah rakyat Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.